Dalam memperingati HUT Korps Marinir ke-75 Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan atau Yonmar Harlan 1 Belawan, adakan kegiatan bakti sosial sesuai protokol kesehatan. Adapun kegiatan bakti sosial dilaksanakan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan atau Yonmar Harlan 1 Belawan adalah operasi bibir sumbing, sunatan massal, donor darah, dan pemberian alat pendengar, kaki palsu kepada masyarakat. Dan bakti sosial merupakan wujud nyata hasil kerjasama antara alumni Semansa atau SMA 1 Medan, sahabat marinir, PMI Kota Medan, Satpol PP, dan lainnya. Itu berupa sunat massal terhadap 114 orang anak-anak, operasi bibir sumbing, pemberian kaki palsu, donor darah, dan kegiatan lainnya. Ya, cara bakti sosial yang tadi sudah dilaporkan, jadi kerjasama ini Bapak, selain ada sunatan massal, ada pembagian pengukuran kaki palsu, bibir sumbing, pembagian kacamata, donor darah dengan PMI, juga ada pembagian sembako yang nanti juga akan kami lanjutkan kembali. Dan ini kerjasama dari para alumni SMA 1 Medan, YSKI Bapak, untuk pengukuran dan kaki palsu. Kemudian ada bantuan dari sahabat marinir, kerjasama dengan sahabat marinir, juga selalu berkoordinasi dengan Kemko, dalam hal ini Kecamatan Belawan Bapak. Jaya dan terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh Korps Marinir ini, oleh Yonmar Harlan 1 Belawan kerjasama dengan alumni SMA 1 Medan. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsorowan Sitorus melaporkan.